Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk anda semua yang nak buat poster, sangat-sangat senang. Kita hanya perlukan Canva sahaja. Jadi, kita pergi dekat canva.com, www.canva.com. Jadi, bila keluar canva.com ni, kita hanya pergi dekat poster. Ha, boleh type poster kat sini. Keluar banyak benda poster. Tapi poster ni kalau kita nak buat, periklanan kita lah. Kalau kita nak buat yang macam kita punya poster untuk produk kita hanya type flyer sahaja. Yeah. Banyak flyers kat sini. Yang beza ni adalah RM dengan yang tidak RM. Yang RM, kita kena bayar. Yang tak RM ni, ia adalah percuma. Jadi, saya nak pilih. Memang ni yang paling cantik. Nampak seperti ini cantik. Saya akan klik kat sini. Bila klik situ, kita akan nampak kat sini. So, kita boleh pilih yang lain-lain. Tak apa. So, ini gambar ni kita boleh gantikan gambar yang kita nak. Contohnya, kita nak jual kurta putra. Kita hanya tulis sini. Oh, tulisan pun dia dah cantik. Putra-putra di situ. Kita nak jual putra-putra, tarik tulisan ni masuk ke dalam sikit. Dan kat sini, kita boleh letak kat sini adalah plus size. Apakah dia punya USP dia? Plus size. Lepas tu, kurta design menarik contoh. Design menarik. Ataupun best design. Dah siap? Wow. Belum lagi siap aja dah siap. Ini sudah mantul. Okey. Dalam ni kita kena ada penerangan dia. Kita punya kurta ni apa? Ini tadi kita boleh gantikan dengan kita punya baju. Contohnya kita punya baju ni kita kena ambil gambar ni masukkan ke dalam punya gambar tadi. Tada! Macam tu. So, kita boleh tarik sikit macam tu. Bagi nampak mata lah. Dia tak comel pula tak nampak mata. Okay. Macam tak macam tu. Okay. So, yang ni kita gantikan dengan punya gambar yang kedua. Gambar yang mana? Cantik gambar baju hijau ke baju merah cantik? Hijau baiklah. Hijau lah. Comel hijau ni kan. So, masukkan ke dalam ni. So, kita masukkan kat sini. Just tarik sahaja. Pop, keluar. Okay. So, dalam kita punya poster ni, kita perlu masukkan beberapa elemen iaitu elemen yang pertama adalah specification tentang produk. Apa specification? Plus size. Bermula dengan size XL sehingga size 4XL sesuai untuk lelaki bertubuh besar. Orang tak tahu, ingat plus size ni apa. Okey, itu specification dia. Kita tahu dia punya berapa dia punya dia punya isi padu kalau barang MLQ dan sebagainya. Lepas tu unique selling dia, iaitu best design. Apa unik dia? Apa keunikan dia mempunyai adalah apa nama kain cotton diperbuat. Ni saya buat ni, saya betul-betul jual ni diperbuat dengan material cotton yang lembut dan tidak mudah kedut. Itu adalah dia punya USP. USP ni unique selling. Apa yang menarik sangat baju ni dengan baju lain? Baju lain tu bau sentuh dah kedut, tapi baju yang ni tak kedut-kedut. Itu yang kita nak orang tahu ni. Okey. So ni besarkan sikit. Okey. So tidak kedut
Okey, dia buat dengan material cotton yang lembut dan tidak mudah kedut. Lepas tu apa lagi yang menarik? Mempunyai 6 warna yang trending. Ha, serta mempunyai 3 poket atas poket yang besar, yang sederhana besar, yang memudahkan tak payah penyimpan barang. 3 poket, ya, 3 poket serta lengan yang slim fit sesuai untuk menampakkan gaya seorang lelaki. Gaya. Okey. Nampak dah situ, menampakkan. Okey, nampak dah sekarang. Nombor dua tadi apa? Kita punya USP. Ini USP kita. Okey, yang pertama ni atas ni spek. Yang bawah ni adalah USP. Yang ketiga, apa dia? Sayang-sayang semua. Nombor tiga apa? Sayang-sayang semua. Tak sayang ke? Nombor tiga apa? Nombor satu adalah specification. Nombor dua adalah unique selling point. Nombor tiga, apa dia? Harga. Apa dia? Offer Ramadan. 2022. Okey. Offer Ramadan starting dengan berapa harganya sayang? Hanya berapa harga dia? Macam ni tahu. 98 harga asal RM, kita kena sebut harga asal dia berapa. Harga asal 150. Memang kau rasa macam mahalnya. Memanglah kurta macam tu harganya. Harga yang kurta-kurta saiz kecil pun dah berapa ratus kan. Letakkan warna yang cantik. Okey. Settle kat situ. Tarik sikit kat atas. Okey, naikkan. Dia mudah je ni, naikkan, naikkan saja. Okey, bawah ni letak www.kurtaputra.blogspot.com. Impressive orang bila kita ada website kita. Okey. Okey, ni lepas tu ingat apa tu call to action kita. Call to action. Call to action tu apa? Anak-anak semua. Call to action, Sherry. Call to action tu apa? What is mean by call to action? Call to action. Call to action ni nombor telefon. Boleh share macam tu. Don't forget to put your contact number here. So boleh besar-besar pun boleh ataupun nak kecil-kecil je. So saya letak yang kecil sahaja. Dah siap dah. Okey, ini je saya minta you all buat. So mudah je kan. So kalau kita nak ni size XL ni, bagikan warna kat dia. Size XL sehingga size ni. Dan berkola. Okey, sehingga size bermula dengan saiz ni. Okay. Dia buat dengan material katun lembut, tidak mudah kedut, berkola dan mempunyai enam warna. Menampakkan gaya dan persona
Si pemakainya. Okey, mudah kan? Orang cantik kan? Dia simple saja, tak perlu nak banyak-banyak. Just letak gambar yang kita nak. Okey, tarik sikit gambar ni kalau dia macam susah sangat. Macam tu. Dah. Ini kita punya USB kita. Kita ada kita punya specification. Kita ada USB dengan bawah call to action with the price also di sini. So kita ambil ni terus print screen atau screenshot. Ambil daripada atas screenshot. Gelap sikit. Pop. Pergi dekat kelas kita yang tersayang. Okey. Lepas tu masuk kat sini. So para tatara. Apa? Cantik kan? Jadi itu caranya untuk kita buat poster menggunakan Canva. Kalau kita nak save, kita tekan yang atas ni ada tanda arrow ke bawah ni, kita boleh save kat situ. Tapi cara paling senang screenshot atau print screen menggunakan snipping tools ya, iaitu apa ni, dia punya yang tanda dekat laptop tu. Tapi kalau kat handphone lagi senang, print screen je dah dapat. So itu caranya. Selamat buat.